Berarti cara plester dinding Hebel ini tahap pertama diapain dulu, Mas? Dikapretin dulu itu namanya apa? Dikaproti. Dikaproti tipis-tipis dulu ya. Itu supaya apa ya? Biar rekat. Oh. Bapak. Jadi nggak bisa langsung ya? Kalau langsung full itu nggak bisa ya? Nggak bisa. Beda dengan bata merah ya? Ya beda. Ini yang sudah halus. Proses plester ya untuk dinding Hebel harus tahap awal harus di kepret dulu tipis-tipis ya, menggunakan lem supaya tidak retak nantinya jika di plester penuh. Semua di kepret dulu ya sebelum plester. Tidak ada kepalanya ya. Proses plester dinding Hebel ya harus di apa nih? Kepret dulu. Jadi nggak bisa langsung ya. Untuk plester dinding Hebel itu nggak bisa langsung dipulin, harus di plester tipis-tipis ya. Atau buat dasarnya dulu supaya nanti tidak ngelotok ya guys. Atau bahasa bangunnya ngeprok ya. Jadi ini sebelum di plester full seperti ini yang sudah full ya, di plester tipis-tipis supaya hasilnya bagus maupun maksimal. Yang di atas lagi plester. Proses plesteran ya untuk dinding Hebel atau bata ringan. Sudah di aja ya guys, sudah di plaster ya. Cara plaster dinding Hebel. Keluar nganu tutorial cara plaster dinding Hebel ini. Prosesnya pertama nggak bisa langsung ya, ini harus di apa? Dikepreti dulu jenenge. Hei, si, lihat dulu cara plaster dinding Hebel ini kayak ngapong.
disiram supaya basah lengket ya. Kalau enggak disiram enggak lengket nih. Mbak Bos. Cara ngayak Mbak Bos. Masa awal sih. Kira lah.